Aku tidak akan melepaskannya. Dia ini Ratih, dia kekasihku. Dasar gendeng, dia tidak mau ikut sama kamu. Cepat lepaskan dia. Ratih, tenanglah Ratih. Ratih, mau dibawa kemana Ratihku? Jangan dibawa pergi, Ratih. Ampun. Jaga Dewa Batara. Dwi Pangga. Berhenti, berhenti, jangan pukuli dia. Berhenti, jangan pukuli dia. Dia memang sakit. Tidak bisa terus seperti ini, Dwi Pangga. Kamu harus tegar. Kamu harus bisa menerima kenyataan kalau Ratih tidak mungkin bisa mencintaimu. Suara bayi. Bayi siapa itu? Kenapa Dwi Pangga langsung tersadar begitu mendengar suara anak itu? Cepat katakan, bayi siapa itu? Mari Ratih, cepat tolong selamatkan Bopo. Ratih, dia dalam bahaya. Biakta sedang menyekapnya. Ayolah Ratih. Ayolah Nari Ratih, tolong bopomu, kasihan bopomu. Kamu harus selamatkan dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa burung itu terlihat saat bisa? Tunggu! Banyak sekali burung. Apa yang terjadi? Kenapa burung itu menyerangku? Hancur berkeping-keping, seperti hatiku yang ikut hancur. Aku mencintaimu, tapi tidak pernah ada balasan. Jagat Dewa Batara, begitu besar cinta Arya padaku, pantas saja dia sampai seperti ini. Bulan tersenyum di bawah ranting malam, membawa hangatnya rindu pada sang bintang. Bintang, tahukah kamu, bintang diam di dalam kesepian malam, hanya bertemankan awan. Puisi ini kubuat untuk Ratihku tersayang. Lantunan rinduku pada sang rembulan.
Batara. Kapan penderitaan Dwi Pangga akan berakhir? Kasihan dia. Rati, Rati. Untuk sementara biar Dwi Pangga tinggal di rumahku. Kasihan dia, Rati. Dia berkeliaran di jalan. Untuk itu, biar aku yang merawatnya. Terima kasih banyak, Pak Asri. Aku benar-benar memohon padamu untuk merawatnya. Paling tidak, sampai dia bisa sedikit lebih tenang. Kamu tidak usah khawatir, Rati. Sekarang lebih baik kamu temui dia. Mungkin kalau dia melihatmu, dia akan terhibur. Sebaiknya tidak usah, Pak Asri. Aku malah takut nanti dia akan semakin sedih. Yang penting aku tahu dia ada di sini dan dirawat olehmu. Tidak ada di kamar. Ternyata dia tidak ada di sini juga. Aku yakin sekali, dia pasti masih menjadi buruk. Dia tidak akan mungkin kembali ke sini dengan keadaan ini. Kamu lagi. Hari ini aku benar-benar siap. Tadi aku diserang oleh burung yang tidak jelas. Sekarang kamu datang ke sini untuk menemui. Ada perlu apa? Burung itu pasti Patmini. Sambi, sekarang kamu keluarlah. Sebelum aku berubah pikiran. Aku hanya mengingatkan. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati kepadaku. Karena aku bisa saja melakukan hal yang tidak kamu duga. Selamat tinggal. Apa aku salah mencintaimu? Apa aku salah karena menaruh harapan padamu? Aku hanya ingin sentuhanmu. Aku ingin bersamamu, bidadariku. Semua orang menganggapku gila. Tapi aku memang gila. Aku gila karena cintaku padamu. Yang tidak pernah padam di hatiku. Walaupun aku mencoba menghapusnya. Tapi perasaan ini akan semakin parah. Jaga Dewa Batara. Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana caranya agar Dwi Pangga tidak menderita lagi? Rati.
usi Kang Mas Dwi Pangga. Dan Rati menyimpan semuanya. Kamu itu bicara apa? Bopo pusing mendengarnya. Bopo harus cari cara untuk membalas Krisna. Ayu, ayu. Bikin pusing Bopo. Kemarin tuli, sekarang gagu. Bopo, Bopo masa tega melihat aku dikerjain Krisna di depan Bopo sendiri. Malu tahu. Mas Krisna Bopo. Aku makan jeruk kajian Bopo. Aku jadi bagus. Sudah sekali sih kasih tahu Bopo. Lebih baik kamu balas dendam ke Krisna dengan tali ini. Memang itu yang aku mau. Bopo gak ngerti sih. Tapi ingat, kamu harus mengikat Krisna dan mengambil surlingnya. Nih. Baik-baik, aku mengerti, Bopo. Sip. Enggak. Pergi juga anak itu. Sekarang saatnya kita istirahat. kebenaran nih. Dia lagi tidur. Aku pergi. Laras, kenapa kita dibawa ke sini? Ini adalah tempat tinggal Kansa. Aku sudah mencari suling itu kemana-mana, tapi tidak ketemu juga. Krisna tidak mungkin meletakkan suling itu sembarangan. Benar, pasti Kansa yang mencurinya. Kasiannya Krisna, tanpa suling itu, Krisna tidak bisa lepas dari ikat tali sakti itu. Ya, benar.
Ya benar. Aku mengajak kalian untuk membantu aku. Kenapa hari ini kamu sangat senang sekali, Kansa? Kenapa? Lihat ini, Bopo. Aku berhasil mencuri sulingnya Krishna. Kamu berhasil menang lawan Krishna? Itu baru anaknya Bopo. Sekarang kamu simpan suling Krishna itu. Ingat, jangan sampai suling itu jatuh ke tangan Krishna lagi. Kalau sampai jatuh lagi, kamu akan kalah lagi. Kalah lagi. Itu anak Bopo. Lega, mereka semua tidak ada. Kenapa? Mereka semua jahat. Kamu kalau menangis tambah jelek. Bopo pusing dengan kamu nangis. Bopo, aku dijaring dan sulingnya diambil Laras. Apa? Teman-temannya Krishna mengambil sulingnya. Kita harus mencegahnya sebelum suling itu diambil Krishna. Ayo. Dumpet. Rupanya suling itu sudah ada padamu, Krishna. Lagi-lagi Paman dan Kansa. Jangan-jangan mau menjahilin kita lagi ya. Patmini, kemana dia? Jangan-jangan dia melarikan diri. Patmini.
Dayang! Daulat Kanjeng. Di mana Dewi Padmini? Maaf Kanjeng, tapi kami semua tidak ada yang melihat Kanjeng Putri Padmini keluar dari kamar. Terakhir kami menemuinya, Kanjeng Putri masih ada di dalam kamarnya. Kemana dia? Prajurit! Daulat Kanjeng. Apa kalian melihat Dewi Padmini? Dari tadi hamba berjaga di depan pintu, tapi sama sekali hamba tidak melihat Kanjeng Putri Padmini keluar dari istana Kanjeng. Sungguh mustahil. Tidak mungkin Dewi Padmini hilang begitu saja. Ada apa, Respati? Kenapa wajahmu terlihat resah seperti itu? Romo, Dewi Padmini menghilang, Romo. Hilang? Ada apa, Respati? Kenapa wajahmu terlihat resah seperti itu? Romo, Dewi Padmini menghilang, Romo. Hilang? Cepat kalian cari. Cepat kalian cari Dewi Padmini. Cepat! Daulat Kanjeng. Daulat Kanjeng. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Dewi Padmini. Di dalam rahim Dewi Padmini terdapat cucu penerus tahtaku. Apalagi ini, kalau Kebo Binarang sampai tahu, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Kalau begitu, kita harus mencari Dewi Padmini sebelum Manguntur mendengar kabar hilangnya Dewi Padmini. Romo akan kerahkan seluruh prajurit kepercayaan Romo untuk mencari Dewi Padmini. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Hormat kami, Kanjeng. Bagaimana? Beribu ampun, Kanjeng. Kami sudah mencarinya ke seluruh pelosok istana. Tapi kami tidak bisa menemukan keberadaan Kanjeng Putri Padmini. Seluruh dayang juga sudah kami kerahkan, Kanjeng. Tapi kami belum berhasil menemukan Kanjeng Putri Padmini. Aku tidak mau tahu. Kalian harus mencari Dewi Padmini sampai ketemu. Baik, Kanjeng. Kemana perginya Dewi Padmini? Dia tidak mungkin hilang begitu saja. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan dia. Aku harus segera mencari tahu. Siapa Ratih sebenarnya? Gadis yang selama ini kamu puja, kamu cintai, ternyata tega membagi cintanya pada kakakmu sendiri. Ratih bukan gadis seperti itu, Kanjeng Putri. Dia tidak pernah membagi cintanya pada siapapun. Hanya hambalah yang dia cintai, dan selamanya akan tetap seperti itu. Kamu jangan membohongi perasaanmu sendiri, Bandawa. Kalau dia tidak pernah membagi cintanya, lalu untuk apa? Dia begitu perhatian pada Dwi Pangga. Untuk apa juga? Dia begitu takut ketika Dwi Pangga sakit karenanya. Itu semua karena hatinya begitu lembut.
dia merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Kang Mas Dwi Pangga. Jangan bodoh, Bandawa. Aku yakin Nari Ratih mulai meragukan cintanya padamu. Aku juga yakin dia itu tidak benar-benar mencintaimu. Lupakan dia, Bandawa. Lupakanlah Nari Ratih. Dia itu bukan gadis yang baik untukmu. Tidak akan pernah, Kanjeng Putri. Cinta hamba pada Ratih begitu kuat. Begitu juga dengan cinta Ratih pada hamba. Cinta kami berdua tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Bandawa, Bandawa. Kamu ini bodoh sekali. Aku yakin kamu juga meragukan cintamu pada Ratih. Tapi baguslah. Dengan begitu aku bisa mudah mendapatkan cintamu dan menghancurkan kalian berdua. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Bopo, sedang apa di sini? Kamandanu. Bopo mencari Dwi Pangga. Sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Bopo takut terjadi apa-apa padanya. Jangan, Bopo. Sebaiknya aku saja yang mencarinya. Tapi, Nger, serahkan semuanya padaku. Aku akan berusaha membawa pulang kamu Dwi Pangga. Apa kamu tidak membenci dia setelah apa yang dilakukannya padamu? Membenci? Tidak, Bopo. Aku sama sekali tidak membenci Kang Mas Dwi Pangga. Baik buruknya, dia tetap kakakku. Apapun yang dia lakukan padaku, aku akan selalu menyayanginya. Terima kasih, Nger. Kamu memang anak yang baik. Bopo bangga punya anak seperti kamu. Saat dalam tatapanmu, damai merasuk relung jiwa, menikmati senyummu, hilang luka lara, masih terngiang ikrar yang terucap. Mawar itu mewangi, selamanya akan abadi. Kembali kusentuh mawar kenangan. Tak kusangka, itu mawar terakhir di musim semu. Aku terserap dari kamu. Membuat hatiku terasa sakit, Arya. Maafkan aku. Apa yang dapat aku lakukan agar kamu tidak menderita lagi? Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dari Kurati. Bandawa? Aku sudah tahu semuanya. Kamu bisa salah paham dulu, Bandawa. Aku hanya... Aku tidak salah paham, Rati. Kamu berhak menata sendiri perasaanmu. Jika memang kamu menyukai Kang Mas Dwi Pangga, silakan. Aku tidak akan pernah menghalangi. Apa maksud kamu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu yakin? Apa yang kamu rasakan ini hanya perasaan bersalahmu pada Kang Mas Dwi Pangga? Kamu menangis untuknya, Rati. Bahkan kamu dengan penuh perhatian menyuapinya makan. Semua yang kamu lakukan ini seperti memberikannya harapan. Aku sungguh tidak mengerti maksud kamu, Bandawa. Aku yakin kamu pasti mengerti apa yang aku ucapkan, Rati. Ini saatnya kamu menentukan hatimu. Jika memang kamu ingin memberikan hatimu pada Kang Mas Dwi Pangga, dengan lapang hati aku akan berdoa untuk kalian semoga bahagia. Kamu mengatakan hal ini karena kamu marah padaku, kan, Bandawa? Karena aku lebih memperhatikan kakang kamu, kan? Tidak. Sama sekali tidak, Rati. Kamu dan Kang Mas Dwi Pangga adalah orang-orang yang terpenting dalam hidupku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Pikirkan baik-baik, Rati. Temui aku jika kamu sudah membuat keputusan. Bandawa! Aku yakin kamu pasti mengerti apa yang aku ucapkan, Rati. Ini saatnya kamu menentukan hatimu. Jika memang kamu ingin memberikan hatimu pada Kang Mas Dwi Pangga, dengan lapang hati aku akan berdoa untuk kalian semoga bahagia. Kamu mengatakan hal ini karena kamu marah padaku, kan, Bandawa? Karena aku lebih memperhatikan kakang kamu, kan? Tidak. Sama sekali tidak, Rati. Kamu dan Kang Mas Dwi Pangga
adalah orang-orang yang terpenting dalam hidupku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Pikirkan baik-baik, Rati. Temui aku jika kamu sudah membuat keputusan. Bandawa! Tunggu. Kenapa kamu menumpahkan semua masalah ini padaku? Ini masalah kita berdua, Bandawa. Maaf, jika kamu merasa terbebani. Tapi kamulah yang harus memutuskan. Aku tidak akan pernah memaksamu. Untuk siapa hatimu harus kamu berikan. Semua yang kamu katakan ini benar-benar menyakitkan hatiku, Bandawa. Apa kamu meragukan ketulusan cintaku? Aku membutuhkan kamu agar masalah ini bisa selesai. Bandawa! Bandawa! Mungkin Sang Hyang Widi tidak mengizinkan aku untuk berjodoh dengan Rati. Mungkin memang sudah saatnya aku harus mengakhiri hubungan cinta kami. Dasar bodoh. Apa yang aku lakukan? Apa aku sanggup kehilangan Rati? Apa aku sanggup kehilangan cintanya? Tidak. Tidak. Rati benar. Masalah Kang Mas Dwi Pangga adalah masalah kami berdua. Tidak seharusnya semua masalah ini aku bebankan pada Rati. Aku harus menunggu. Aku harus minta tolong. Hormat Ketua. Maaf Ketua, Kanjeng Pangeran Respati memanggil Ketua ke Istana Kurawan. Ke istana? Ada perlu apa? Nanti Kanjeng Pangeran Respati sendiri yang akan menjelaskannya kepada Ketua. Baiklah, aku akan segera ke istana. Aku tahu saat ini kamu marah padaku. Aku tahu kamu cemburu. Tapi aku juga tahu, kamu tidak akan pernah membiarkan aku dalam kebimbangan. Datanglah, Bandawa. Aku sangat membutuhkan kamu. Bantu aku menyelesaikan semua masalah ini. Bandawa, aku tahu kamu pasti akan datang. Dayang. Maaf Kanjeng, Kanjeng Kebawinarang memerintahkan hamba untuk memberikan ramuan obat ini kepada Kanjeng. Letakkan saja di meja. Hormat hamba Kanjeng, ada perlu apa Kanjeng memanggil hamba? Bangunlah Kamandanu. Satu hal buruk telah menimpa. Istriku Dewi Padmini hilang. Menghilang? Bagaimana bisa Kanjeng? Itulah yang aku bingung. Dewi Padmini hilang tanpa jejak. Seluruh penduduk istana ini telah mencari Dewi Padmini. Tapi sampai sekarang kita tidak bisa menemukannya. Biakta. Itu pasti ulah Biakta, Kanjeng. Kenapa kamu begitu yakin kalau Biakta pelaku? Selama ini, orang yang selalu ingin menghancurkan kehidupan Kanjeng Respati adalah Biakta. Dan hamba yakin, dialah dalang dibalik menghilang Kanjeng Padmini. Dia ingin menghancurkan kehidupan Kanjeng Respati. Kalau benar Biakta yang itu, sama saja artinya istriku dalam bahaya. Jangan takut Kanjeng, hamba tidak akan membiarkan Biakta menyakiti Kanjeng Padmini. Sedikit saja dia berani menyakitinya, maka hambalah yang akan mengakhiri hidupnya. Jangan terlalu sombong Kamandanu. Orang yang ingin kamu bunuh itu ada di hadapanmu. Akulah yang akan menyingkirkanmu Kamandanu. Kamandanu, kamu harus merahasiakan semua ini.
Aku tidak ingin semua orang tahu tentang hilangnya Padmini. Lalu bagaimana cara kita mencarinya? Semuanya kuserahkan padamu. Kamu harus menemukan istriku. Baiklah, Kanjeng. Dwi Bangga! Dwi Bangga! Dwi Bangga! Duh, jaga Dewa Batara. Kemana lagi aku harus mencari putraku Dwi Bangga? Bopo? Kamandanu? Bagaimana Kamandanu? Kamu sudah menemukan Dwi Bangga? Maafkan aku, Bopo. Aku belum menemukannya. Kamandanu, kamu harus cari terus. Bopo tidak akan bisa tenang sebelum kita menemukannya. Maafkan aku, Bopo. Aku tidak bisa. Tidak bisa? Kenapa, Ngger? Kamu sendiri kan yang bilang kamu akan membawa pulang ke emas kamu. Lalu kenapa kamu mengingkarinya? Aku sungguh-sungguh minta maaf, Bopo. Tapi sungguh, aku benar-benar tidak bisa. Jadi ucapan kamu pada Bopo itu bohong belaka? Kamu masih menyimpan dendam pada Dwi Bangga. Jadi kamu tidak memperdulikan dia? Bukan, Bopo. Bukan begitu. Aku hanya... Apalagi? Kamu jangan memikirkan perasaan kamu, dia. Kamu sendiri yang bilang, kan? Baik buruknya Dwi Bangga, dia itu tetap kamasamu. Aku tahu, Bopo. Aku tahu. Jika kamu tahu, kenapa kamu tidak memperdulikan dia? Jangan-jangan kamu terlalu memikirkan Narirati. Biar, ingat. Narirati itu orang lain. Dia yang menghancurkan hubungan darah di antara kalian. Sudahlah, Ger. Kamu harus lupakan dia.